Mahfud MD yakin ada parpol yang menjadi oposisi meski ada koalisi besar pendukung Prabowo Gibran. Hal ini disampaikannya tanggapi adanya upaya untuk perbesar koalisi Prabowo Gibran. Namun, Mahfud menyerahkan wacana soal koalisi besar itu ke pemerintahan baru nantinya. Menurutnya, baik atau tidak rencana membentuk koalisi besar bisa dilihat di waktu mendatang. Sebelumnya, paslon Prabowo Gibran disebut berencana memperbesar koalisi. Hal itu diungkap oleh Ketua BOP Partai Demokrat, Herman Hairon. Menurut Herman, langkah politik mengajak parpol di koalisi untuk bergabung lumrah dilakukan. Namun, tak diketahui apakah upaya tersebut untuk menggagalkan hak angket atau tidak. Akan tetapi, Hairon menyebutkan bahwa usaha membentuk koalisi besar memang benar adanya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.